Malam ni di TV2 akan ditayangkan, sedang ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Mr. Smiley. So, jom kita tonton trailer dia dulu sebelum kita kupas dia punya sinopsis dia. Apa pasal berhenti tengah jalan? Mahal, Fik. Pintu panggang buat hal. Banyaklah buat hal. Apa-apa pun yang aku tahu, aku nak cari juga Mr. Smiley. Sekarang ni, Mu nak ajak aku cari Mr. Smiley. Mana aku nak cari Mr. Smiley? Kita ni nak buat apa-apa. Ingat, biar ikhlas kerana Allah. Aku tak pernah buat keluarga aku gembira. Terlalu berkira. Aku kedekut. Pantang dia orang sentuh barang aku, mesti aku marah. Aku melenting. Kalau keluarga aku dah tak gembira dengan aku, macam mana Allah nak suka pada aku? Itu dia. Trailer dia mula-mula nampak macam apa, kelakar lah, macam komedi. Tapi bila nak masuk ujung-ujung tu, dia jadi serius pula. So saya tak tahu cerita ni cerita komedi ke serius. Tapi tajuk dia macam fun je, macam main-main tajuk dia, Mr. Smiley. So cerita je apa, telefilm ni misalkan tentang Apik. Apik ni lakonan apa, Izu Islam lah, yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Dia seorang yang sombong kerana kemewahannya. Satu hari, Apik dan keluarganya terlibat dalam kemalangan yang mengorbankan semua ahli keluarganya. Ha, ni yang jadi sedih ni. Daripada asalnya macam macam kelakar, tapi lepas tu terus jadi drama pula. Drama yang serius. Lepas tu, musibah yang menimpanya menyebabkan Apik berubah. Itulah yang apa, kita boleh cerita sikit tentang apa, sinopsis cerita telefilm ni. Tapi yang menariknya adalah pelakon-pelakonnya seperti Izu Islam, Joey Daud, Reza Aisyah Rizros, Mimi Adina, Adina ke Enida, Ani Mayuni dan Kabir Kamaruzaman. Ini menarik juga ni sebab ada Aisyah Rizros. Suka tengok dia. Apapun, bagi yang dah menonton, sedang menonton sekarang, kalau rasa best, komen lah di ruangan komen di bawah, kenapa cerita ni sedap, best ataupun sebaliknya. Sekian.